ngelirik-ngelirik kagak ada tanda-tanda apa-apa. Tanda apa, Mama? Mari saya kasih tanda. Wah. Ah, aduh ya. Ini ketok leher ya, Mama. Udah nguap mulus ya. Ya tidur. Ya lelah. Biasanya tukang nanti itu kamu ngantukkan. Ya ngapa-ngapain hati itu. Masuk dulu. Ya, sir. Apa sih? Itu bisa kalau BH-nya pakai yang ini dicopot. Ya Allah. Maksudnya? Kita ini putus sini, tali ini buka, buka yang makeup itu di sini. Di baju ini? Ya bukan yang mencopot. Coba yang satu. Ini lagi on lagi. Gak aja. Katanya ini. Katanya kita. Merahin. Lagi apa? Buat. Ini kayaknya ada yang ketemu. Enggak. Bener ya? Apa sih katanya? Ya ini. Aduh sakit tau. Enggak. Enggak ada temennya. Membentis. Iya. Emang biasa di situ merah. Sakit tau. Cuma kayak itu. Cuma rambutnya dikit ya. Enggak banyak ya. Kayak putih lah. Satu.
Rambutnya bunda. Oh ya, kalian posisi tidurnya gimana kalau lagi sama istri yang sudah punya istri ya, dan yang istri udah punya suami, atau sama selingkuhan yang atau pacar dah. Kalau aku tidurnya begini, jangan dikaruk terus sampai copot mana keteknya. Biasanya kalau tidur begini. Ini bawa ketiak istri namanya. Cuman sekarang dia banyak ngeluh sininya pegel ini. Di sini. Sakit sih. Sininya. Orang itu apa orang tidur kan bebannya semuanya tumpuk. Apalagi yang di bawah atas kepalanya udah. Nah, biasanya anaknya sebelah sini. Jadi tasnya di sini, aku di sini. Gitu. Kayak gitu tidur. Nah, itu dari dulu. Dari sebelum punya anak pun tidur memang begini. Tapi maaf kalau dulu itu biasanya malah ini bukan begini saja, tapi sambil mimi. Sambil mimi ini. Bener-bener sampai lepas kayak bayi gitu. Nggak tahu nih mau masih ingat apa enggak. Tidak, yang lalu biar berlalu, tak ingat. Masa lewat terus sakit lah. Masuk yakin kesedot ngantuk mulu tadi. Kesedot yakin. Makanya ditutup, kesedot segini. Emang mah lagi mau tutup kamu duluan nih. Iya kan kesedot duluan saya punya. Kalau banyak kan orang sebelum tidur yang dipegang apa? HP kan? Handphone? Istri pegang handphone, suami pegang handphone. Jadi ngantuk baru pada tidur. Saya dari dulu tidak, dari dulu begini saja. Kalau dia bilang pegel, dia saya suruh ganti, saya ganti di sebelah sini. Saya suruh balik lagi di sebelah sini. Begini. Sebel emang kagak ini. Ngomong udah pegel sekali. Ini udah benar-benar pegel ah. Ini belang ini kulitnya nih, gara-gara kemarin berjemur di pantai. Pantai. Belang tuh. Sini coklat, sini putih. Aduh. Kerja bakti. Belang. Ini sakit nih, jangan ditindih sini belang-belang. Jadi aku benerin. Sininya buat itu, sininya. Ih. Justru ini kan pegang, kan sampai ke pangkal. Ini kamu begini. Enggak memang. Tuh. Iya memang sakit. Itu kan untuk mengembalikan uratnya nih. Enggak mau. Nih. Diam-diam, tenang. Kamu cuma kurang olahraga aja. Nah, begini nih. Sakit ah, enggak mau. Ya memang begitu. Ini dibalikin, ini kan kamu kebanyakan begini kan. Ini dibalikin begini nih. Kembalikannya ke belakang ini. Nanti sembuh nih. Kamu nurut aja begini. Gak bakal dipatahin, tenang aja. Diam, lemes. Sakit juga. Memang sakit, tapi nanti kembali normal. Gak percaya sih. Saya itu ahli pengobatan. Enggak. Saya sudah mengobati hatimu yang patah. Apalagi gak cuma segini kecil. Ah itu keluar itu jinnya. Jin apa jin lapar. Jadi.
Tanya juga begini, tanya juga begini, nah begini. Orang mah kalau udah sakit-sakit nggak usah gini. Iya, tapi kan ini memang dikembalikan gitu loh. Ini kan karena kencang di sini ketindihan. Kamu sih ngeluarin laki-laki nggak cuma satu. Satu-satu. Satu kamu uang. Satu-satu tiap hari, satu-satu. Tiap hari satu-satu ini berapa? Bisa ngeyel. Ngeyel siapa? Ngindirin ya itu kamu doang kok. Kalau saya kembalikan nih, ada kazam, si misalabim, ada kadabra. Sudah, coba, luruskan, luruskan. Coba, sini lagi. Saya gunakan totok darah. Nah, coba, sudah nggak perlu kan? Ini merah di sini, nih. Tanda ikut mengalirkan darah. Aku gerindilai, mana mau ini? Olah. Ninju. Sudah kuat kan udah bisa ninju. Tua tampak.